Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau bikin video masalah dinamo starter ya. Jadi nanti akan saya buka ya. Ini kendalanya jadi seperti ini. Jadi kata supirnya itu dikontak, tapi nggak nyangkut sama sekali nih. Tuh merah ya. Tapi nggak hidup tuh. Kontrolnya hidup ya. Tuh nggak bisa sama sekali. Kalau ada kejadian seperti ini ya, itu bisa juga karena akinya. Mungkin aki sama sekali tekor ya, jadi drumnya kurang juga bisa. Tapi ini bukan, karena kemarin saya tanya ya, ini awalnya gimana? Katanya waktu kemarin seminggu sebelumnya itu kalau dihidupin atau dikontak ya, tuh bunyinya kasar, di katanya di dekat-dekat dinamo ya, kadang nyangkut, kadang enggak, terus kasar. Setelah seminggu ini sama sekali nggak bisa, kecuali didorong, didorong tuh bisa, tapi kalau buat start tuh nggak bisa. Nanti akan saya buka ya dinamonya. Nah, jangan lupa ya subscribe video saya, jangan lupa di like, terima kasih sebelumnya ya. Saya buka dulu. Penuh bro, banyak pasien nih. Ini nanti ya, sebelum kita mulai buka, misalnya kita mau buka dinamo starter atau ampere, itu usahakan ya kabel aki dilepas. Mau yang minnya atau plusnya nggak masalah, yang penting dilepas, nanti biar waktu kita mulai buka itu aman ya, jadi nggak ada setrumnya. Ini salah satu dilepas saja nih. Ini ya, aku bisa buka kabelnya, tinggal kabelnya dijungkit ya. Nah, tujuannya kabel lagi lepas. Ini kan di sini ada kabel strum ya, dari aki langsung ke dinamo. Jadi nanti takutnya nempel ke body, malah kaget nanti ya. Ini selepas nanti di atas ya, yang kabel dari aki itu dilepas, terus yang nempel ke mesin juga dilepas ya, dari bawah nih ya. Untuk bukanya bisa dari atas atau dari bawah ya nih. Misalnya dari atas susah, dari bawah juga nggak apa-apa ya. Udah kebuka, nanti kita tinggal buka buat bawah yang di bawah ya. Terus ya, ini baut-baut yang nempel ke mesin dilepasin nih semuanya ya. Di sini ada baut 17, baut 12. Pokoknya intinya baut yang dinamo itu dilepas saja. Jadi ini udah aman ya. Soalnya akinya udah dibuka nih. Ya, baut-baut dibukain semua. Ini ya, baut-bautnya udah kena semua ya, atas bawah. Nanti kita tinggal turun aja nih. Ini dinamonya bro. Ya, kita lihat kulnya ya. Ini kadang-kadang mungkin kul tipis atau kotor, atau tuh angkernya tuh agak kerewek ya. Angker itu yang bulat nanti di dalamnya kelihatan ya. Akan saya buka. Nanti misalnya kotor tuh bisa pengaruh. Kadang-kadang mati, kadang nyaut, kadang enggak. Jadi enggak harus ganti. Kalau emang udah tipis kulnya, diganti karbon brush tipis ya. Kalau emang nanti angkernya agak rusak, kalau bisa diamplas, bisa diamplas, bisa amplas saja. Tapi kalau udah parah harus kita ganti ya. Ini kuncinya berapa nih bro? Wah, ini 13.
ini kalau susah ya, kadang-kadang susah ya, pakainya obeng ketok kalau susah ya. Ini kadang-kadang udah agak rusak sih biasanya ya, kalau sering dibuka nih. Ini kadang-kadang cuman kotor ya, tapi harus kita kontrol. Kalau emang tipis ya harus kita ganti. Soalnya kalau nggak diganti, ntar malah kemana-mana nih. Nikulnya di sini ya, kita ambil aja langsung nih. Nah, hati-hati ya, di sini ada penampur, jangan sampai hilang nih, kecil nih. Nah, jangan sampai hilang. Nanti dicuci bersih semua. Ini angkernya ya. Nah. Ini untuk karbon brushnya masih agak panjang-panjang ya. Emang ini udah yang satu tipis ya, tapi masih bisa lah. Nanti gini amplas ya, ini karena apa, kotor nih, banyak kotoran ya. Kita cuci pakai bensin biar bersih nih. Nanti angker kita amplas pakai amplas halus nih ya. Ya mungkin karena ini cuman kotor, nanti kita bersihin aja nih dari bensin dulu. Nyucinya pakai bensin ya, jangan pakai solar. Ini kalau pakai bensin tuh kotoran langsung kena. Langsung kita jemur aja ya, langsung bersih. Nanti angkernya kita ampas ya, dikit. Biar kotorannya hilang. Ini udah bersih ya. Langsung kita nih nggak usah bilas nggak apa-apa, mau biar pakai air bisa, enggak juga nggak apa-apa ya. Ini langsung dijemur langsung kering ini soalnya bensinnya. Ini ya, karbon brushnya tipis dikit cuman nggak apa-apa ya. Ini masih panjang semuanya nih. Kan langsung rontok ya kotorannya. Kalau pakai bensin langsung kena nih. Ini ada kotoran, minyak, debu, nempel, itu juga menghambat ya. Ya udah bersih itu ya. Ini ya. Angkernya kita amplas dikit nih, kan kasar banget nih. Ini dulu mungkin pernah kulnya pernah habis ya, jadi nyerempet ini nih. Dikit aja pakai amplas halus.
bersih. Ya, kotoran langsung rontok semua nih pakai bensin ini. Jadi kayak baru lagi nih. Ini yang udah lumayan bersih. Nanti kita tinggal jemur aja ya. Jemur nunggu kering langsung kita pasangin lagi nih. Ini yang udah bersih semua ya. Nanti nunggu kering aja. Tapi kalau mau disemprot pakai angin nggak apa-apa. Tapi enggak juga apa-apa. Ini kan soalnya panasnya udah cukup bagus ya. Jadi ini juga langsung kering nih. Ini kalau bensin langsung kering ya. Kalau solar aduh susah. Jadi untuk teman-teman kalau mau bersihin pakai bensin aja, jadi cepet ya, cepet bersih, cepet kering. Ya, setelah nanti benar-benar kering, kita rakit lagi nih. Ini udah cukup kering ya, kita tinggal mulai rakit aja nih. Ya, angkanya udah saya amblas tadi ya, pakai amblas halus. Nanti kita nih di sini ada penambur ya, kita pasang dulu nih. Kasih gemuk dikit ya biar enggak lari. Nanti ya, ini kita pasang tempat coolnya ya nih. Ya, nanti kita bantu pakai waktu pemasangan coolnya ya, atau karung beras, bantu pakai kawat atau pakai obeng min ya. Ya, udah masuk ya. Tinggal tutupnya dipasang nih. Ya, dikenyengin semua nih. Ya, kita tes dulu nih. Kita tes dah pakai aki dulu nih. Ya, kita tes dulu. Nah, udah bisa belum nih? Ya, udah bagus. Nah, nanti kita tinggal pasang lagi ya. Ya, kita pasang lagi nih.
yang semuanya nanti ya, atas bawah murmurnya di pasangin semua nih. Ya, semuanya di pasangin semua ya, atas bawah. Ya, buat baut yang di bawah atas sudah saya ketikinnya dari bawah. Tinggal tidak kita pasang soketnya ya, terus kabelnya, soketnya udah kita coba hidupin ya. Ini udah terpasang, tinggal kabel lagi dipasang langsung dihidupin ya. Ini ya, aki udah saya pasang. Nanti kita coba ya hidupin. Misalnya kabel bisa turunin nih. Ya, udah bisa ya, udah tokcer ya. Coba lagi. Ya, jadi karena apa? Tadi itu cuma kotor doang ya. Jadi nggak harus ada yang perlu diganti ya. Jadi kita cek aja, nanti kalau memang kotor dibersihin ya. Khususnya angkernya kadang banyak yang debu-debu ya, oli-oli pada masuk. Cukup sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.